labeling. Labeling juga jadi perhatian BPM. Intinya segala sesuatu tentang perdagangan kita langsung dampingin. Tapi ini luar biasa, Pak Budi. Pak Budi itu ngedesain sendiri. Ngedesain sendiri tapi terus dia koreksi-koreksi tapi mau juga sampai dipaksa untuk berubah. Tapi itu semua ya. Kalau ini bukan karena BPM, tapi juga karena kemauan ownernya, foundernya. Es Mangga ini happening di Pekanbaru dan udah sampai ke Depok, Jakarta. Bekasi. Hari ini launching. Hari ini kami launching produk label baru kami, Es Mangga Anita Lancang Kuning. Insya Allah dengan label baru ini kami lebih baik ke depannya dan lebih